Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jalur Siti Njolawi dikawal polisi ya, karena ada beberapa unit truk trailer bermuatan lumayan besar dan berat juga. Jadi jalur ini harus dikawal ketat karena takutnya terjadi apa-apa ya. Apalagi di tikungan yang ekstrim ini salah satunya. Dan sebentar lagi truk akan melintasi jalur ini dan polisinya sudah turun untuk mengamankan. Jadi hanya beberapa menit saja ya jalan ini di blokade untuk menghindari atau mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Nah, ini truk yang pertama membawa alat ini. Kalau ada yang tahu alat apa, boleh di komen di kolom komentar. Ini yang bawa dari AFT Trans. Karena AFT udah beberapa kali ya lewat ke sini. Dan tidak tembus beloknya. Mungkin harus mundur lagi. Kita coba lihat. Wes, man memang ganas ya tenaganya. Ini alat untuk bor kah atau apakah? Mungkin ada yang tahu. Kalau AFT mungkin ya udah biasa bawa yang berat-berat seperti ini ya. Karena rata-rata muatannya AFT Trans berat semua. Dan ada lagi 3 unit di belakang yang akan menyusul. Ini pengawalnya Bapak Brimob. Dan yang kedua sudah muncul. Ini truknya Nissan ya, Nissan Quester. Bauer BG30. Lumayan panjangnya ke belakang muatannya. Keren. Truk yang ketiga, masih Nissan Quester. Waduh, ini lebih panjang lagi ke belakang. Tongkat panjang sekali tongkatnya. Tongkat apa ya ini? Wow, panjang sekali. Lolos, truk yang ketiga lolos. Selanjutnya truk yang keempat. Mari kita tunggu.
dan truk yang keempat Nissan Quester lagi, jadi 1-3 Nissan Quester. Semoga selamat sampai tujuan. Ini truk yang terakhir ya. Tidak ada kendala untuk melintas di tikungan ini. Sopirnya sudah handal semua, sudah sangat hati-hati. Oke, dan bagi yang baru join atau baru nonton, jangan dilupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasi. Oke. Empat unit AFT Trans. Dan beberapa saat sesudah truk trailer tadi turun, ada sedikit kemacetan karena volume kendaraan hari Minggu ini lumayan tinggi ya. Mungkin banyak yang weekend, jadi semakin padat. Tapi alhamdulillah macetnya cuma sebentar saja, sudah lancar lagi. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini. Tunggu video selanjutnya besok. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.